Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Candi Samudra Vlog. Di video kali ini saya mau San Mori lor bersama dulur lenang Dani Keke. Nanti ya, tak boleh kini lor channel ini. Ini rencana mau riding ke Nantau ke arah Yuanlin, melihat riding ke jalur pegunungan lor, melihat pemandangan indah di pagi setengah siang ini lor. Dikarenakan bangkong lor, pengennya pagi banget ridingnya itu San Morinya, tapi ini agak siang, udah mulai mataharinya udah menrungul lor. Oke, saatnya lanjut jalan, Lur. Ayo, Mak. Kita berangkatnya dari Sauten, Lur. Oh. Nanjak itu, Lur. Kemarin siapa ya? Ya lupa saya. Nanti kalau ada yang request apa itu review jalur tanjakan pakai sepeda listrik, Mas. Nanti yang komen tak taruh ning kene, Lur, ning layar menawa engko temu tak goleki. Ini saya akan mereview jalur tanjakannya bersama YouTuber dulur lanang Dani Keke. Ini dari rumah baterai saya 83% lor, 83 volt. Nanti nyampe rumahnya berapa, kalau pulang tak shoot nanti lor. Berangkatnya dari Batun. Dan untuk perjalanan hari ini, San Mori ini mungkin saya bagi jadi 4-3 mungkin lor, 4-1, 4-2, dan ketiga lor. Yang terakhir nanti 4-3-nya semoga aja buka wisata itu lor, jembatan Nantau, jembatan layang Nantau itu. Lewat jam gini nih kamera. Kita melewati perdesaan lor. Ini perdesaan yang ada di Taiwan. Perkampungannya kayak gini lor, lewat sawah-sawah. Jadi itu rusakan mobil lor, rusakan mobil ditumpuk-tumpuk kayak gini lor. Kalau di Taiwan itu mobil ini mending-mending itu anu Pak Yud gue ini ya ini kalau lah Indo ini sih jadi dua ini ya cuacanya ini panas lor untuk San Mori hari ini. Dan saya tidak pakai lengan panjang, ini mungkin tambah gosong nih lor. Mungkin nanti videonya saya cut di sini dulu lor, dan kalau udah nyampe di jalan raya nanti tak rekap lagi lor. Wah lor, cepet jalan raya lor. Jalan raya itu depan itu guys. Lor. Mulai tanjakan. Bentar lor. Gue enak lor, lebih langsam ini lor, tapi baterainya ya sedikit boros lor. Ini lekas tanjakan Pak E, gunung nih. Kita membelah gunung menyusuri hutan. Hutan.
Iya, kebun bambu. Oh, kene ndak akeh tanah sisan. Heeh, anyos. Biyen koncoku cah pati mese kuwi. Dhuwur kotane. Iya, kebun anu apa? Peternak sapi. Lur, ini sudah mulai anu, Lur. Aja, Lur. Ini saya pakai speed 2, Lur. Speed 2 gas telon, Lur. Cuma telon, Lur. Enggak ada separuh. Masih jalannya enak, Lur. Buat nikung-nikung, Lur. Jalannya halus, Lur. Mulus ini. Mulus, halus, Lur. Lur. Mulai gas sedikit, Lur. Tarik, Lur. Enak, Lur. Jalannya mulus. Gak kerasa, Lur. Buat nanjo itu sepeda listrik. Lebih dari kalau sepeda matic di Indo itu kan anu, Lur. Apa ya, buat nanjo itu kadang ngejen-ngejen ini, Lur. Tapi kalau sepeda listrik itu langsam enak ini, Lur. Tapi ya baterainya buat nanjak itu langsung rep, Lur. Oh, itu ada orang sini yang racing pakai Ninja, Lur. Biasanya kalau hari Minggu, kalau nggak pas pandemi lah ya, Lur. Biasanya banyak motor-motor gede itu, mungkin-mungkin touring, Lur. Touring bareng racing. Nanti kalau berhenti di Seven, kemungkinan banyak orang nanu ya, Lur, yang touring. Ikan mori loh. Ini buat gas setelan aja udah lancar berjalan, Lur. Dan untuk saya ini baterainya 40 Ah, Lur. Lithium 72 40 Ah dengan BLCC-nya itu cuma 2000 watt. Gas motor 2000 watt udah enak buat lari itu, Lur. Kalau pemula. Kecuali kalau kalian itu udah pro pengen kenceng-kenceng gitu kan ya. Mungkin kalau pulsar BLCC 2000 watt itu nanggung, Lur. Mendingan langsung 3000 res aja, Lur. Tapi kalau saya kan buat nyari jarak tempuh, Lur, biar bisa jalan-jalan jauh, jadinya pakai 40 Ah dengan kontrolernya digit saya pakai digit 350 dan BLCC QS motor 2000 watt. Jadinya jarak tempuh lebih jauh lah. Tembus sekitar 95 kilo, Lur, pakai digit itu saya. Kalau pakai motor kemarin tembus 106 kilo. 106 kilo itu mentok udah ngecas, Lur. Tapi kalau pakai DGB 95 itu 95 kilo masih kuat jalan lagi, tapi pelan, Lur. Ini jalannya kebun-kebun, Lur. Kebun anu, Lur. Ini apa itu? Oh, anu, Lur. Kok leci. Lengkeng, Lur, masih kecil-kecil buahnya. Banyak kebun lengkeng gitu. Nanti kalau udah musim panen lengkeng, saya buatkan vlog begitu, Lur, ke kebunnya, Lur. Banyak, Lur, itu tadi buahnya. Tapi masih nom-nom. Ini buat ngeblok nikung-nikung pokoknya, Lur. Tikungan ini. Sayangnya ben saya kelemis, Lur, belakang. Belum sempat masang, Lur. Sebenarnya udah beli bennya itu, tapi belum sempat masang. Belum ada waktu, Lur. Oh, lanjutkan, Lur. Oh, nih, Lur. Racing di pegunungan. Jarang-jarang, Lur, di Taiwan tuh kita racing di pegunungan aja. Kita akan bisik kayaknya, Kocokku. Takut deh. Nah, ini racing sama YouTuber Dani Keke. Ini gue mandahan ya. Oke, oke. Waalaikumsalam. Nah, itu. Ini racing sama saudara jalur jalur wah itu banyak motor mogi-mogi racing. Ay, mantap. Kayaknya kita cuma berdua ini, Lur, racingnya, Lur. Kemana-mana cuma berdua kan dia nanti mau review itu, Lur, pemandangannya, Lur. Aja kan enak, Lur, pakai sepeda listrik ternyata. Buat teman-teman lunas ya yang minta review.
jalur tanjakannya. Dikarenakan kemarin-kemarin masih belum sempat tuh, belum ada waktu. Dan sekarang udah. Dan buat teman-teman juga saya pengen request trekking kemana gitu. Dan kemungkinan kalau waktunya ada, saya buatkan loh. Buat nikung enak lho, yang penting bahannya jangan kumis lho, kalau kumis kayak penyapu kok buat nikung sedikit aja, just nyut-nyut gitu lho. Kalau penyapu itu udah di, anu lho, kemarin kan baterainya baterai botol lho, sekarang itu udah pakai kipasnya lho, turunnya jauh-jauh lho, udah mulai litium lho. Ya kan buat teman-teman juga ada yang butuh peralatan atau alat variasi, contohnya spion yang tomok atau apa gitu, stiker punya banyak lah lor, kepoin Facebooknya nanti tak taruh di deskripsi lor, silakan kepoin ya kalau pengen alat-alatnya itu. Wah suara mobil mantap, oke. Kapan lor ya punya mobil terus buat racing, mudah-mudahan pulang dari Taiwan sini bisa beli minimal 2 silinder lah lor. Oke lurus pak, oke sing lurus. Nah ini udah mulai masuk ke nantau, di sini kayaknya udah tanggul ini tuh. Jalannya tuh keren lor, kayak di kalau kawasan Trenggala itu di Sorok lor, Sorok Pacitan ya, pemandangannya kok pure lor, kok gemis ini gemis. Nah ini kan lor, tikungannya itu kuning lor. Jangan hujan dulu lah, gimana ini kok hujan ini, ya Allah pareng terang, ya Allah kok hujan. Waduh, marane udan lor, buruk, ini buruk, dan mori kudanan, walah. Tujuannya pas ini sih neng jauh kan lor, sih muter ya, gimana ini? Rimis lor. Ternyata di sana hujan. Wah, pecer-pecer-pecer kudanan nih, nggak masuk blas. Gagal ini, gagal. Kok ngarepune lah lur, setidaknya udah kelihatan kota Canggunya lur. Dari puncak gunung ini. Satu waduh. Wah, hujan deras. Lor, mungkin banyak yang racing padahal. Sudah masuk Juandin City ini lor. Saya di atasnya Juandin lor. Nanti berhenti sekitar di situ lor. Melihatkan pemandangan kota lor. Bukan itu. Nah lor, ini lor, pemandangan kotanya lor. Itu masih belum kelihatan lor. Ini dia yang ketok. Eh, jalannya tikungannya dan aduh ya lor. Oh yang ini meliuk-liuk. Wow, gemis lor, gemis. Pemandangan kota lor. Turunan itu kita kan rombongan bareng ya. Kalau malam sih lur bagusnya itu, kalau malam kelas apa ya, lampu-lampu itu lur, view-nya bagus banget lur, wah apik view-nya lah. Pas ini kok krimis tidak masuk ya, riding ya hujan Allah ya apa mau yo melaku-melaku ning kentengan.
kemarin tuh ada tempat itu yang bersih gitu. Dari atas. Mahal ini lur. Tapi pas tikungan lur, kayaknya nggak bisa berhenti di sini lur. Pengen mereview itu lur, tuh keren lur. Lewatnya atas sebelah sana lur. Nanti, bu, ada kereta cepat itu. Kereta cepat lur, eh, kuning, Puyuma eh. Ini udah masuk di Bandin. Tikungannya tajam lur ini lur, tikungnya tajam ya. Kayaknya lur, eh, kayak sirkuit Sentul, halus lur. Kawasan pabrik-pabrik industri. Nah, guys, seluruhnya loh. Padahal ini pagi setengah siang loh, tapi karena mendung kayak mau turun hujan loh. Kiri lor di depan sana. Kita cari view dari atas gunung. Mana ya? Jalannya itu kok lupa kok itu. Oh ini lor. Nanjaknya ini lor. Mugah sini. Mugah lor. Iya. Iya. Saatnya nanjak lor. Hujan teh. Hujan eh. Asem. Iyok iyok. Iyok. Hujan wak. Tak kira lagi ngiyup ning kono mau. Hah? Tak kira lagi ngiyup ning kono. Ning eh? Ngiyup kok. Kono mang apa mlaku kono terang kok tepen dan. Masuk perkampungan anu lho. Yuk canggungan, Yuandin. Mungkin ada teman-teman si perkuat di Yuandin sini loh. Hujan ya lor, eh buruk hujan gue ini kena tok. Disini ternyata gak hujan lor. Yang hujan di atas aja ini. Kemudian sana. Gue jikir, gue jikir. Gimana nih, paling ikut. Tidak ingat sih. Aduh mending gitu ya. Wah pabrik papan nih. Wah hujan ya mi libur nih. Angger hujannya mambengi wae. Dan di sini mulai gerimis. Wah, jalarane kasih hujan lho, ngunyu, kilang-kilang jalannya lho.
Jalan ini lekas mulai nanjak lor, mungkin tanjakan ini saya jadikan part kedua lor. Terima kasih telah menonton.